kayak delok entah guys, iki padahal ini lo guys, iki padahal iki teko aku saiki aku njaluk cangkokane ra diwehi lo guys, mulit wong sitok iki. Bisa. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Masih bersama saya teman-teman ya, alhamdulillah masih diberi sehat. Buat teman-temanku semuanya dimanapun berada, sehat selalu ya. Kali ini teman-teman saya mau ke rumahnya Ica, ke rumahnya Pak Duda teman-teman ya. Mau lihat-lihat kebun, mau lihat-lihat buah-buahan yang beliau punya. Dan kebetulan Pak Duda itu juga lagi bangun teman-teman ya, rumahnya gede banget. Jadi kali ini saya mau ke sana cuman sendirian, nanti kalau pulangnya ini saya sama Ica dulu berangkat ke sana, pulangnya nanti dijemput sama Pak suami. Oke, tetap situ ya. Ayo tonton video ini sampai selesai ya teman-teman ya. Lihat bagaimana rumahnya Pak Duda yang sekarang. Rumahnya itu budi teman-teman yo, wis mantep pokoknya wis. Ayo. Buntur milik Pak Ganteng. Duda teles kayak delok entah guys, iki padahal apa? Pak, ini lo guys. Iki padahal iki teko aku saiki aku njaluk cangkokane ra diwehi lo guys, mulit wong sitok iki. Bih. Pak, iki iso kuning, Pak. Ya iso. Mangan dadian lu. Ya Allah karep menyenangkan. Guys. Ini tapi ini Sun Kids biasa ini, guys. Sun Kids. Meh, iki wis meh mateng lho. Pak, iki dorong mbang, Pak. Mbang kembel. Eh, kok ngembang? Kembel kembange gak tau dadi. Wah. Gak dadi mana tak potong. Gak iya, aku ndelok ning mendut dadi kumbel. Ya iki ngembang kabeh. Ya jarno sik, paling mangke niki kegembelan godhong paling, Pak. Tukangnya sih gak melebu tinggal ngurangi Bi, kita keliling kebunnya Pak Duda guys, kebun tur di rumahnya durare kok lari. Kok wasi tak mau an durene wah kak guys. Bi, wari kudi ya. Dulu entah guys ini gede banget. Wow, wite gede. C. Oh, kelengkengnya gembel wisan. Kok wis suwo yo? Kelengkengnya berbuah. Kita lagi cek rumahnya Pak Duda kaya. Rumah Pak Duda kaya guys. Orangnya bangun tuh. Wah, mehong. Mehong ketahong. Pak nyangkok itu berhasil. Berhasil cukup tanda dari style itu. Ini kembut-kembut ya. Tapi suwi ya Pak. Ya Pak. Tanaman itu saking tanamannya kayak. Pak tapi suwi ya Pak. Iya Pak. Suwi aku bibitnya mulai aku jadi camat ya sampai saat ini. Gak maksudnya nyangkok wingi lo? Gak iso. Gak kena. Gak kena. Nyangkok kadang ngurup kadang enggak. Oh. Angel berarti angel-angel gampang berarti. Susah berarti. Aku ndue akel apa kak Pak? Jadi kalau langsung ditaruh. Oh, iku jeruk ewoh iku Pak. Iku jeruk apa Pak? Yasil. Enak. Nolak dia. Mulai mambu sapa suci sing metik iki. Ya kayak ono sis. Kayak ono CCTV, Pak. Kene ning jeruke to dhuwur ini ben ero sing metik sapa. Sampai kaya hutan ngene ning jero, Pak. Manuke. Manuke mau sitok nih, Pak. Loro. Nanti oh iya. Kok gak ngendok, Pak? Mbok sing wedoke kereng. Nyeluk dijamoni. Wih, tak kok gudi lo iki. Anu ya, iki. Ya, boleh ngisor cepat. Gudi. Terus iku meneng ngembang, Pak. Konoan iku
silverberry ngembang deh aku. Gak jadi. Gorong barang burung ngembang pisan tok. Aku ngembang berapa kali gak jadi. Oh, berarti opo gak jadi yo. Tapi nekku gwedhi ya, Pak. Eh, anu Pak, kok Pak? Kok Pak, kok Pak? Iya, aku mang di tepi jangkrik manuk. Oh, iso gedhi ku lho. Wah, kayak ngono ngene iki. Aku gede mesti dicakon. Tekan sih. Urang ta Pak? Ora jubur. Pak urang Pak iku jeneng ngono. Kok Cece? Oh ya Allah Pak. Endi? Oh goleki Pak. Oh Ce. Oh kok. Ce iki perkasa. Ketepuk ngono. Iki gak padha wae nang tempat kulo. Oh iki menek nang kene, Je. Oh, yo menek wis, Je. Gak ketok kon. Pak kare rimbun, Pak, nang kene. Durung sempat kesiri-siri, Je. Duh, ari nyelengkrah kok. Ijek, Pak, mentoke, Pak. Eh, Pak, iki digo apa ya diingu ngene iki, Pak? Wet. Iku kan wet nganu iku liar. Kulo ngerusak wet, Pak. Apa gak diketok, Pak? Kan eman-eman yo ngeneki anu lho, Kuk. Ngeneki iki lho, ngeneki kenekan iki, Pak. Oyote kan nemplek ning wet mesti. Wis. Ngepager ngono yo, Bu. Ini rumah bangun iki mic gedhi delon. Istana kerajaan. Loh, iki lawange apa Pak Argodi, Pak? Lawange gerbang. War gedhi ya. Ayo dikiai loro kok yo. Wow, guys. Gedhi. Memang dikek panas ngene. Jadi kalau ingin bayar ya harus bayar. Iya dengan. Apa tulisannya iki? Gelato. Oh, kafe gelato. Ini mau dibuat kafe gelato, ini rumahnya Pak Duda, guys. Ketemu C. Wah, pi. Iki duduk kayu ya. Mboten. Oh, pasangan. Pak, iki memang ini wis gak usah dikeki apa-apa neh. Oh. Apik. Bangunannya kuat ini, guys. Bangunannya Pak Duda, guys. Nih. Masih dibune tau, Bro. Ya. Tapi saya ngapain gua yang mandi cilik kok. Tujuannya mandi gede. Pak, antara kenekan ambek kayu ape andi? Waktunya. Iya ta, Pak. Waktu ini kok panas ae. Oh. Kayak cendela-cendela barang ini ya, Pak. Kone kena panas. Atau pasang aluminium ini. Harus kayu. Apik guys, rumahnya Pak Duda ini mantep betul pokoknya wis. Mulai dari depan, belakang, ini ke belakang dulu tadi ya. Lihat-lihat kebunnya Pak Duda tuh. Kebunnya kok gini. Tuh. Di belakang masih luas loh, sampai ke sana belua kuang sendiri.
ini adalah iki rumah blokotok-blokotokan. Masa apa Mbak Pet? Gambar. Pak, aku lek tuku gambar paling ndak pira, Pak? 50 ono. Wah, paling yo pira. Wis kok tau cilik nang kono to. Pak, gambare tuku. Yo mari. Bapak ngarang ya apik e, Pak. Iki gawean apa? Guys, monggo makan, guys. Ini masakane Mbak Tinatul. Masakane Mbak Tina apa masakane sapa? Mbak Pet. Mbak Tina wis makan, Mbak Tina. Mbak Pet terus makan. Ereng kok. Sing ngenteni kok. Saiki Mbak Pet lemu ah. Iya. Makan guys. Apa? Cuma sudah malam, nah cuma tak jemput. Kemana tadi? Kenjo. Apa itu? Jumat. Ya apa? Makan, makan. Oh. Boleh lah. Jalannya kayak cukup banget telat. Aku seneng-seneng aja kalau ini. Cuma telat enggak kuat. Hmm. Tuh kan. Tuh. Nah. Sih. Mampu. Nyeh. Nyeh. Mari ngobrol ini dan itu. Mangan, guys. A few moments later. Saya makan, guys. Pulang, guys. Pulang. Nih. Ada buah ini tadi makan, guys. Wes ah, pulang. Wes kenyang. Sudah kenyang baru pulang. Wis. Pulang ya. Selamat jalan. Selamat jalan kok yang penting. Hei, balik. Selamat jalan. Kok yang arep ning ndi selamat jalan. Pulang wis. Ya Allah, matuk mandi. Pulang Mbak Pet. Tuh guys, jadi ini rumahnya Pak Yuda. Rumahnya di sini. Nah, ini tampak depan ya. Few moments later. Guys, kita lewat di sini ada ini pohon asem roboh. Tuh. Ini roboh, guys. Ih, banyak sekali. Ambil nih, guys, nih. Wah. Banyak sekali, guys. Aduh. Nih. Kalap. Kalap, guys, kalap. Ya. Aduh. Wih. Banyak sekali. Sampai rontok-rontok. Kok pohon asemnya? Eman-eman, guys, buat jamur. Sajane. Pengen tak ambil semua. Sayang banget.
apa mau dikata. Terlalu banyak rubuh tuh. Sempal saking gembelir. Nih. Sampai kemana-mana. Ini sempal tuh. Ayo pulang. Ayo Pak Sopir. Hẳn thay tua là later. Nah, teman-teman ya, ini dapatnya pulang dari rumahnya Pak Duda dapat asem. Ini asem Jawa kata orang Jawa ya. Ini sebetulnya masih banyak lagi. Berhubung saya bingung ya mau buat apa, ya wis sak meneh ae wis. Kok seneng ya lihat maksudnya lihat asem grandul-grandul tuh saya seneng, tapi enggak tahu nanti. Kayaknya mau tak buat jamu aja ya. Pulang dari rumahnya Pak Duda dapat gini rezeki teman-teman ya. Oke teman-teman ya, terima kasih ya buat semuanya yang sudah nonton, dan terima kasih juga supportnya, doanya, kebaikan-kebaikannya. Jadi ini mau dibuat apa silahkan komen di bawah teman-teman ya, buat jamu kek, buat apa ya. Wis, tak akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di video selanjutnya, dan salam sehat.